Okey. Disebabkan korang sibuk nak tengok mana Bobby, video Bobby, konten Bobby. Hari ni aku bawa dia. Aku bawa dia pergi kerja, bawa dia naik kereta. Tapi tak dalam sangka kecil ni lah. Okey, jom. Bobby, say hi. Kat peminat kau. Sekarang dah masuk kereta. Kita nak gerak ke Petaling Jaya. Aku ada kerja. Kita letak dia dekat sini. Ha, tengok, dia nak main tisu pula. Oi, Bobby. Bobby. Jadi kita buat keluar dia. Hey, Bobby. Dia dah bosan dah tu. Dia nak keluar tu. Ha, tak nak, nak keluar. Hey, Bobby. Hey, sakit lah. Nak keluar ke? Jadi kita keluar. Hey. Hei, mana sini? Gemuk. Hei, gemuk. Mana sini gemuk? Sekejap kita keluar. Set up kamera kejap. Okay, kita nak bawa Bobby keluar. Bobby. Sabar-sabar nak keluar. Jom. Pakai head strap ni, kau tahu tak? Orang sebelah usia kerek je aku pahal budak ni. Gila ke apa? Sebab kau ni, orang nak tengok kau ni. Tahu tak? Tak sini. Tak nak duduk pula dia. Macam mana aku letak kau ni? Duduk. Dia tak nak duduk pula. Eish, kau ni lah. Tengok tu. Macam mana aku nak buat kereta? Duduk dalam lah. Sekejap lagi aku buat kau keluar balik. Okay. Jalan dah jam ni. Bahaya. Okay. Ha, nak keluar sangat. Keluar. Jalan dah jam. Jalan dah jam. Aku nak buat kereta pun susah lah dengan kau ni. Bobby. Bobby. Dia takut ke wiper. Kau nampak tak? Duduk situ. Duduk ni diam. Ha, nak ikut sangat. Takut dengan wiper tu. Ha, main situ ni diam. Yang mana-mana. Hari ni hari Jumaat. Jalan jam plus pula hujan. Memang tambah-tambah jam lah KL ni. Aduh. Jalan jam hari-hari pun jam. Tapi sebabkan hari Jumaat dan hujan, jam jadi dua kali ganda. Eh, ni mana? Eh, sini ni. Pakai head strap ni orang sebelah usia kerek. Sebab nak pakai chest strap tu bawah sangat, tak dapat nak record dia dekat atas ni, jauh kan. Terpaksa dah pakai head strap ni lah. Tak tahulah korang-korang dengar ke tak, sebab dekat luar hujan ni. Mic aku tertinggal pula. Tu dia Bobby, nampak kan. Wey, kau buat apa tu? Bobby. Bobby. Oi, lebat hujan ni KL. Bobby. Okey, sampai situlah dulu. Biar lagi aku sambung sebab aku nak drive ni hujan. Nanti kita update lagi pasal Bobby ni. Okey, sekejap lagi aku sambung. We'll be right back.
dah sampai tempat yang aku nak tuju. Sekarang Bobby ni ha nampak ni. Ha, Bobby kalau dia buat bunyi macam tu, dia takut tu. Ha, nampak ataupun dia marah. Nampak tak bagi pegang dia. Jom. Sini keluar. Wish, nak keluar pula. Okey. Ni dia Bobby. Kalau korang tengok atas kepala dia, nampak dia tengah molting ni. Nak salin bulu ataupun nak tumbuh bulu. Muka dia sekarang dah macam muka bapak dia sebenarnya. Bapak dia muka macam ni. Yeah. Dia marah tak bagi pegang dia. Tengok. Okay. Tapi aku rasa sampai sini je lah kot video aku dengan Bobby kali ni. Sebab aku first time bawa dia. Sebenarnya bukan first time, pernah bawa dia dulu masa dia umur sebulan kot. Tu gambar dia masa umur sebulan. Hari tu aku pernah bawa dia datang sini juga. Sebab masa tu dia tengah swap kan, tak ada orang nak swap dekat rumah. So aku bawa lah dia. Lepas ni aku nak custom satu tempat dia berdiri kat sini. Sini aku nak buat tempat dia berdiri supaya aku boleh letak dia. Tak adalah dia merayap. Dia ni senang je, kalau tak nak bagi dia merayap, kena buat satu stand untuk dia berdiri. Dia boleh pegang macam tangan aku ni kan, nampak? So tak adalah dia merayap. Dia sekerut atas tangan sebenarnya. Eleh, sibuk. Orang cakap, orang cakap. Cakap lah. Tak nak cakap pula. Nampak? Dia muka macam bapak dia. Kalau korang tengok muka dia ni, warna dia sama dengan bapak dia. Dia ikut bapak dia. Cepat cakap. Malu-malu pula. Okey. Itu sajalah video Bobby untuk kali ni. Nanti aku record lain. Kita buat stand untuk dia kat sini. Nanti korang tengoklah aku nak buat playground ni lagi. Duduk dia diam. Okey. Sampai situ sajalah. Kepada peminat Bobby yang asyik tertanya mana Bobby buat konten Bobby, ni aku dah buat dah. Ni dia. Sini. Tu dia nampak tu. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel untuk tengok life hacks. Aku pun ada buat life hacks juga, dan kehidupan Bobby ni lah. Sampai di sini saja, okey.